Oke Lur, selamat siang ya. Dan selamat beraktivitas tentunya, atau selamat istirahat nih. Jam berapa sih? Sudah lebih ya, jam 12-nya. Oke, selamat berjumpa kembali tentunya ya, dengan kami Toko Reservis ya. Ini mau review atau tes ulang ya. SOCL HP yang TEF dari Kang Bandar Power, kalau kemarin kan yang standar ya. Nah ini info dari Kang Bandar Power, di videonya juga ini TR TEF-nya harus terpasang atau satu heatsink, jadi satu heatsink jadi satu sama transistor final ya. Nah biar nantinya untuk setting DCO juga bias itu lebih enak lah, lebih stabil ya. Itu karena kalau begini nanti akan berubah di saat TRT sudah kerja. Dan ini suplai saya gunakan PSU, ini sebenarnya buat kelas H ya, tapi saya ambil dari 50 V AC tuh ya. 50 FV ACCT buat supply ini, karena nggak ada lagi, adanya cuma ini. Gitu ya Lur ya, untuk memastikan saja ya. Nah stok ready, baik yang TEF juga yang tidak di TEF, yang standar tentunya. Oke, kali ini saya mau langsung, tapi sebelum video ini dilanjut, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat lur-lur semua. Salam sehat buat kita semua, sehat selalu sehat, amin amin ya robbal alamin. Nah nih, saya mau coba tes ini dulu ya, tes bias, tes palah-palah ya, tes DCO coba. Nah ini tadi saya colok konslet dus di sini nih ya. Nah, tuh sampai anu ya, sebuah warnanya sampai hitam nih, soalnya video pakai tangan satu ya Lur, jadi saya mau tes dulu. Mana nih, sebentar, belum dinyalakan ininya ya. Nah nih, coba dapat berapa untuk ya 0003 DCO nih ya. Karena ini kalau untuk di setting pas, infonya dari Kang Bandar Power harus disatukan sama heatsink ya. Kemarin aku tes juga tanpa heatsink, tes bunyi ya, sudah tak lepas lagi. Ini mau tak satukan sama heatsink, cuma kabelnya sudah terpasang pendek ya. Nah ini coba biasnya. Ini min 22 ya, 022. Untuk ya 23 lah ya, untuk plusnya ya. Oke. Tuh. Ya ntar di settingnya setelah satu heatsink ya, biar normal gitu. Ini sekedar tes saja ya Lur ya, biar stabil dijadikan satu heatsink TR TEF-nya ya, TR drivernya gitu. Nah ini aku coba mau tes suara karena sudah terhubung sama anu ya, bluetooth nih. Nah, tadi coba ini. Oke, ini sudah connect ya. Oke Lur, suara sangat jos gandos nih ya, gurih asli. Jadi nanti bisa diorder lewat TikTok Shop, juga lewat apa namanya Lazada, juga toko
satu lagi oren ya, Shopee. Ya, nih. Seperti ini ya. Yang jelas ini 100% sudah magnos ya. Suple bisa sampai 65 VACCT, silahkan tinggal tambahkan transistor final ya. Nah, untuk saat ini saya tes hanya 50 VACCT, jadi saya gunakan untuk 4 set ya transistor final. Oke. Okay. Sangat jernih, emang benar ya. Oke lah, kalau begitu nanti video dilanjut lagi ya, tentu sebelum dikirim pasti dites dulu lah ya. Kalaupun misalkan saya kirim terus ada kendala, itu silahkan langsung chat ya, bijaklah dalam mengulas ya untuk produk-produk yang kami jual, karena kami akan respon 100% itu dan dapat solusi terbaik itu ya. Oke. Video saya off dulu, dilanjut video selanjutnya insyaallah ya kalau sempat. Itu ya. Nih, biasalah di sini tempatnya los ya. Nah, ini los nih ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan. Salam sehat buat kita semua, sehat selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin.